Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi ini posisinya sore hari, udah mau marip nyari ban ini Corsa B-Track yang 100/90. Jadi ini saya pakai orinya setelah kemarin coba oversize ya. Sekarang pakai ukuran standarnya, ukuran 100. Karena emang medannya ya. Sekarang dipakainya itu di daerah yang emang jalannya rusak banget. Jadi ya udah pakai B-Track aja biar aman. Ini juga kan oversize banget ini. Udah halus banget. Jadi nanti ukurannya itu sesuai dengan ukuran aslinya 100/90. Cuma kan yang aslinya belum 12. Terus sekarang ganti yang 12 lagi. Dulu juga Corsa, sekarang ganti Corsa lagi, itu bannya. Mantap. Iya. Kemarin itu mepet banget tuh. Sisanya tipis. Semoga sekarang aman. Mantap, mantap. Iya mepet banget ya Mas ya? Apa? Mepet banget asalnya nganggo 120 sih jajal. Oh, tapi iya. Kayak kur pira ya berarti rong tahun. Ya terlalu mepet. Heeh. Nah, nyasak nganggo ekstrim kan bawaannya sih nek 100. Nganggo 120 emang katon kabot tapi mlayune dadine tapi sih emang tapi soalnya nek anggar motor kok pancen emang tapi. Cuman resikone gue enak total. Misal itu sih termasuk kayak mepet banget. Aman. Tapi pas lagi anyare kan ana rambutnya kan Mas nang kene. Nang kene. Heeh. Muni terus. Terus juga emang abot banget. Abot nek go mlayu. Terasa banget. Stabil Mas, stabil. Heeh, stabil. Cuma rada abot. Oke, seperti biasa, kayak kemarin pas Vario kan ganti juga pakai cairan. Sekarang juga ini nanti pakai cairan juga, cairan yang anti bocor, anti kerut, anti bocor. Wih, mantap. Nah, ini kan banyak kan komponennya nggak terlalu yang halus-halus banget. Jadi buat jalan yang lumayan ekstrim masih bisa lah. Oh iya, kita lihat bannya dulu, pembuatannya tahun berapa ini. Bannya itu kan 180. Untuk tahunnya, bulannya, minggunya nggak kelihatan. Nilon mana ya? Kok nggak ada? Ini bukan. Oh ini minggu 18 tahun 2021 masih baru. Mantap. Dan akhirnya ban gambotnya dipensiunkan, ganti ke ukuran normal tapi dengan grip batik yang berbeda menyesuaikan jalan ini. Nanti hai, ini nanti depannya juga menyusul sebentar lagi. Oke, ganti banyak, pakai yang normal, kasih cairan juga biar waktu bocor itu nggak langsung bocor. Jadi kalau kena paku tinggal jauh pakunya aja udah, mantap lah. Oke, mantap lah. Ini tadi kayaknya lebih dhuwur ya Mas? Oh iya. Kayak lebih dhuwur ya Mas ya? Iya. Mantap. Semoga aman. Kemudian bulatnya tinggi banget cuy, hasilnya. Jadi ini bukan yang tipe crossnya juga ada, tapi ini bukan yang tipe cross semi. Semoga sih aman di motor. Oke. Mari kita lihat.
aman kan mas? Oh iya tuh raya ke. Oke, kembali ke jalan yang benar. Ya, bukan jalan yang benar sih, dulu juga benar. Cuma ini ke ukuran standar. 100/90. Mantap. Oke, jadi seperti ini looknya. Jadi sebenarnya ini bukan ban semi, tapi agak hard juga karena kembangnya itu tebel-tebel. Totalnya nanti berapa? Nanti akan saya review di notanya. Mas Egi, berarti ban tipe sing bitraknya ada di dalam pasar umum ora ya? Hanya Planet. Ya. Oh. Ada beberapa ban sing emang bagian anane nang kene tok, nang Planet tok. Kayak misal sampai Presa. Terus ada beberapa kayak Aspira. Oh. Aspira juga spesial ke Planet. Kayaknya termasuk oli juga kayak nang kene tok ya. Iya. Makan aku ngeliat toko online juga laka kayak ban gue ya. Naik toko online mesti laka. Nah, mesin bahkan di Planet pun agak sing stoknya wis habis. Kita masuknya lagi akhirnya. Lagi pasarnya lagi ya. Nang mangwe, nang kene. Nang kene. Oh, nonton lagi. Kebetulan lah SCS lu akeh. Ya, naik toko liya kan kadang-kadang toko mesti. Nah, tiap toko kan apa suplai tiap minggu nih. Mm-hmm. Jadi kan beda-beda setiap Planet pan tokonya itu disuplai pan ini itu. Oh iya. Wes berarti mas. Oke. Mantap. Totalnya itu 310. Pennya 282. Cairan anti bocornya 32. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya menau. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Gue Sagara dari Gue 98. And see ya.